Sial, aku harus surrender lagi nih. Ah, surrender aja ah. Oke guys, kali ini kita akan memainkan game Smash to the game yang unik tapi juga menyeramkan teman-teman. Wow. Dan cara mainnya tuh gampang banget, tinggal kita mencoret-coret si Doodle atau membuat graffiti di dinding yang ada doodle-nya ini teman-teman. Nah, seperti apa keseruannya? Langsung aja kita simak dan nonton videonya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe di channel ini untuk membantu mengembangkan channel ASI agar dapat terus memberikan video yang menarik ke teman-teman semua. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk ke videonya. Cekidot. Oke teman-teman, kita udah masuk di videonya dan kita lihat di sini ini doodle-nya lucu banget ya teman-teman. Dia boneka kayu tapi memakai dasi. Lo koruptor atau apa? Dan matanya itu ya teman-teman, matanya itu warnanya hitam. Kita coba pukul-pukul ya teman-teman si doodle-nya kali ini. Kita coba pukul dasinya aja dulu. Oh, bergerak-gerak teman-teman. Loyo banget sih lu, kurang makan. Iyalah kurang makan, orang gue digantung. Ya. Oke. Kita bakal nyoba ini apa? Ini stiker teman-teman. Oke, kita stiker. Ini kita, oh yang tadi biru-biru mungkin paintball ini ya teman-teman. Kita lagi pakai paintball ini loh, lihat-lihat. Kita bisa pakai biru-biru ini untuk menulis sesuatu kali ya. Oke, nanti kita bakal coba ya teman-teman. Tapi kita lihat dulu apa aja yang ada di stiker. Mungkin teman-teman penasaran. Kita coba lihat satu persatu no. Wow. Teman-teman bakal bisa beli ini, dan ini semua ya teman-teman. Oh, bagus-bagus. Dan ada snowball, ada laser juga teman-teman. Nah, ada auto paintball, nggak tahu ini apa. Nanti teman-teman berarti bisa mendapatkan ini semua kalau teman-teman bisa sering mainnya. Atau kita juga bisa mendapatkan 1000 koin dari menonton iklan dan mendapatkan 500 koin setiap harinya teman-teman. Oke, terus kita coba lihat untuk bagian apa ini ya? Pensil. Oh, kita harus menonton iklan dulu teman-teman. Oke, aku Rufio bakal nonton iklan dulu dan ya, saya skip videonya ya teman-teman. Nah, oke teman-teman, kita balik lagi di sini, bertemu lagi, dan di sini saya udah membuka atau menonton iklan tadi teman-teman dan mendapatkan satu buah pensil di sini, dan ini warnanya macam-macam teman-teman. Kita lihat warna merah itu kayak darah. Ngapain sih lu, aneh banget. Iya sorry, ya ampun. Ini terus kita coba coret-coret si doodle-nya teman-teman dengan warna merah yang tadi kita coba. Oh, kita bisa membuat suatu apapun. Kita coba bisa coret doodle-nya juga. Oh, bisa teman-teman. Lihat. Untuk grafiknya lumayan bagus ya ternyata. Ini masih ada pembagian-pembagian warna di sini teman-teman. Dan kita bakal nyoba nulis apa nih di sini. Gambar apa, ayo. Hayo, kamu mau gambar apa, hayo? Are you stupid or something? Jangan gambar yang saru-saru loh, kita lagi bikin video. Ya. Ya ampun. Nah, teman-teman di sini tuh gambarnya yang menarik-menarik aja ya, jangan yang nggak jelas-jelas teman-teman. Oke, skip aja, ya ampun. Gue nggak jelas banget dah. Oke, lanjut kita coba apa ini? Wah, iklan. Ya ampun. Oke, terus kita coba lihat untuk stikernya tuh ada yang aneh dan menarik. Lihat teman-teman, ada barcode-nya juga. Ini nanti si doodle-nya mau dijual atau gimana? Ini aneh banget ya. Laku. Dapat SNI dari doodle. Ngomong apa sih lu? Gue nggak paham. Iya, ya ampun. Kayak kita main yang paham-paham aja juga ada apa di sini untuk stikernya teman-teman. Ini apa ya? Dikasih makan sih doodle-nya. Apa kalian mungkin suka apel nanti? Kok banyak-banyak banget, tapi lumayan mahal ya teman-teman. Kayak stikernya lucu-lucu dan aneh-aneh. Mungkin menarik banget ini untuk stikernya. Tapi nggak saya review ya teman-teman. Nggak ada duit. Kasian sih lu. Jahat banget sih kamu itu. Nah, kalian subscribe. Jadi biar Akorvio dapat duit. Oke teman-teman, kita lanjut di gamenya. Dan cara mainnya tuh terus di sini ada apa? Oh, kita bisa pindah-pindah si doodle-nya teman-teman.
Nah, ini kan dudanya ngadepnya ke atas ya teman-teman. Kalau biasanya kalau lagi di strap itu apa teman-teman yang terjadi? Kakinya di atas. Mulur-mulur lo lihat. Ada talinya teman-teman, lihat ada talinya mulur-mulur. Ya ampun. Jatuh 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 jatuh. Kembali 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 ke sini, sebelah sini. Nah, ini kamu kamu sebelah sini ya, kamu sebelah sini. Nah, terus 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 terus. Ini salah teman-teman, ini kakinya harusnya sebelah sini. Nah. Ya ampun, kasihan banget sih lu. Ah. Wah, tolong, tolong. Tolong, tolong, tolong aku mau diserang sama Scorpio, tolong. Ah, mampus lu. Jahat banget sih kamu. Iya, ya ampun, aku balikin ya, aku balikin ya. Oke. Terus aku coba balikin. Oh, sini ya, sini ya, sini ya, sini ya, sini ya. Ih. Nah. Aduh, aku masih kebalik, cu. Tolong. Iya, aku benerin nanti ya, tapi sebelum aku mau review dulu kamu kebalik itu bagus enggak gitu loh. Aku mau nyoba ya kebalikin balikin, ya ampun. Damn! Banyak-banyak maunya nih boneka. Yah. Aduh, ah, lucu banget sih kamu, menarik banget ini bisa buat mainan ya. Tolong, 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 kaki, tangan kiriku, tolong, tangan kiriku ditarik, tarik, tolong, sakit. Mampus lu, ah, lucu banget sih kamu. Banyak ngomong. Oke, kita nyoba nulis apa di dudanya teman-teman. Oh ya, kita bakal nyoba menulis. Apa yang bakal gue tulis? Gue tulis Aquarium Trainer atau ASI teman-teman. Kita tulis ASI dong di bagian atas. Tapi sebelumnya kita bersihin dulu teman-teman, clean dudenya sama clean wallnya. Masa iya kotor-kotor banget kita di sini. ASI. Oh iya, untuk pensilnya tuh banyak nggak ya teman-teman? Kita coba lihat. Oh, ada spray paint juga teman-teman, ada crayon, ada marker. Wah, ini seperti graffiti kan ya. Oke, apalagi kalau pakai si ini nih, spray paint. Wih, keren banget teman-teman. Pasti keren banget. Oh ya teman-teman, ASI jangan lupa ya. Jangan lupa ya, ASI itu bukan air susu ibu. Oh. Tapi aku harus surrender in game. Ih, pas tamat sih lu. Tahu ASI itu air susu ibu. Ah, terserah lu. Ah. Oke teman-teman, kita bakal apa ya, pakai stiker-stiker teman-teman, tapi aku nggak bisa pakai banyak ya. Kita coba aja ya teman-teman, ini ada koin gua ada 124. Kita nyoba pakai point ball yang warna hijau. Oke, warna hijau. Oke, unlock, kita unlock teman-teman. Lumayan, kita warnain, kita kolorin. Oke, kita kasih kolor-kolor biar menarik. Nah, mengerikan banget teman-teman. Ya ampun, serasa ini gua yang lagi dibunuh diri ya. Yang lagi disiksa teman-teman. Ini gua yang lagi bunuh diri atau lagi disiksa? Disiksa lah dong. Masa gua bunuh diri kayak gitu? Gua bunuh diri ya gantung diri. Astagfirullahaladzim, gak boleh gitu ya. Oke, kita masuk ke gamenya daripada kita masih nggak jelas kayak gini ya teman-teman. Oke, kita bakal nyoba narik kakinya teman-teman. Oh, kakinya kita harus pencetnya seperti ini dulu. Nah, kita coba disiksa si kamu. Tolong, 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 aku disiksa lagi, tolong. Tolong, sakit tahu, kakiku balikin sama tanganku. Iya, bentar. Ini kebalikin ya ampun, kayak gitu aja ngambek. Hapus lu, tangan kirimu hilang lu. Jahat kali sih kamu itu, sakit tahu. Iya, ya ampun nih, ini diri gue ya, tadi udah gue tulis ASI, ampun udah gue mati. aduh, makin banyak ketawa gue ini sampai tenggorokan gue kering. Ah, dapat koinnya dari mana ya? Aku tak nggak tahu ya. Mungkin kalau kita main-main kita bisa dapat koin. Oh iya, tadi sekitar kita beli harga berapa tadi ini untuk paintballnya? 120 kan ya kalau nggak salah ya. Ini kok masih ada 37. Wah, kita dapat koin tadi berarti teman-teman, tapi kita nggak tahu.
Wah, coba kita coba. Oh iya, setiap kita menggerakkan si dudenya, kita dapat koin, teman-teman, lihat. Atau kita menyerang si dude dengan menggunakan graffiti, menggunakan stiker. Wow, kayak gitu cara mainnya, teman-teman. Jadi, setiap sering kita memberikan stiker pada si dude, menyiksa si dude ini ya, teman-teman. Ah, tai lu, banyak nyiksa gue lagi dapat koin. Ah, lu mah. Iya ya, elah, kayak gitu doang kan. Gue cuma menyiksa lu. Itu hobi gue juga. Astagfirullah. Oke guys, kita balik lagi ya. Nah, di sini oke. Jadi cara mainnya tuh gitu ya, teman-teman nih. Kita bisa mencoret-coret si dudunya kayak gini. Nah, kita bisa bikin silang-silang. Nanti teman-teman bisa kreativitas sendiri mau dibikin apa si dudunya kali. Pokoknya seru, teman-teman. Tapi baik mungkin kita serang si dudenya, teman-teman, dengan menggunakan stiker-stiker ini supaya kita mendapatkan koin yang lebih banyak, teman-teman. Oke, sekian video dari akun Surrender. Semoga video kali ini menghibur kalian. Dan jangan lupa subscribe di channel ini demi membantu mengembangkan channel. Dan jangan lupa share juga ke teman-teman kalian supaya channel ini dapat terus menghibur teman-teman kalian semua. Oke, sekian video dari akun Surrender. Jangan lupa. Oh, kita ulangi lagi, sorry ya teman-teman. Ah, kebanyakan pengen subscribe sih aku. Iya lu. Ah. Iya. Ah, kayak makanya teman-teman subscribe ya di channel ini ya. Oke. Sekian video dari Akor Surrender. Surrender is